jahit, mainan HP aja kamu. Iya Pak, ini baru selesai istirahat, nanti dilanjut lagi. Oh ya udah kalau gitu. Apa? Kamu bersih bersih. Itu terasnya kotor semua. Dibersihin, malu. Nanti kalau ada orang datang, kotor semua maksudnya. Nyapu dulu sana. Yang bersih, nanti kalau ada tamu biar gak malu, masa anak gadis dua kotor. Ipah, katanya mau jahit. Iya Pak, jahit. Ya, jahit dulu sana. Punya anak dua, sudah gadis-gadis semua. Kalau gak disuruh juga gak mau kerja. Bersih-bersih juga harus bapaknya yang ngomong. Nah gitu Pak, kalau cowok datang kita juga malu kalau bersih. Nah enak kan dilihatnya, diam aja bapak ini kalau datang ngomong. Senyum-senyum aja. Jangan-jangan kamu gak punya cowok ya Pak. Mbak, mari.
Salam ya sama bapaknya. Iya. Assalamualaikum. Wah, iya. Ini aja. Ini rokok merek Ratu ya. Itu toh. Ya. Itu Ratuku. Aja. Juga saya. Gimana sih? Lagi buntu ya nih. Kapan gue rapi? Ini iki paling lagi. Hari ini? Iya. Tenang demi mod. Nah, macet ini juga. Kurang ganteng kamu macetnya itu. Iya nih. Ya harus diganteng-ganteng gimana gitu. Pekerjaan dan sisiran. Nanti mau lihat ceweknya kaget nanti. Ya, sampai kaget. Ganteng lah. Piro. Ganteng di mek ngono lho. Apa ganti kayak sing ngopo piye ngono. Ngomongane apa iki sing ini bola. Ya, gimana tuh kau lamaran buluk kayak gini? Aduh, iya dong. Kayak nanti enggak mau malahan. Malah kayak gini aja bila kerennya ini. Enggak mau. Berapa? jam 3 aja jam 4 sama siapa? Rocky itu siapa? Kurang tahu ya banyak ngosok kok yang gue ini saya curiga kalau kamu mau lamaran itu ya gimana? Jangan-jangan kamu pakai pelet jangan-jangan ya enggak lah, enggak guna itu enggak guna enggak guna? Iya apa iya? Iya ya benar nah, ya lah gimana tuh kamu tuh? Tapi apa tuh kamu disini nih? Paling lompok dengan kita enggak enak. Mat. Aduh kamu di sini kami cari-cariin di mana? Iya pak, saya kenal pak. Mat, apa? Kamu itu siapa ya? Di mana? Kamu mau saya lamarin sama anak ya, kamu ini sudah berumur, sudah tua, bapak ini juga sudah tua. Jadi kamu harus sudah nikah berapa tahun jodoh sampai ya? Ya. Yes. Halo bapak ya? Ya. Ditinggal gimana? Jalan ini kok dandan sing rapi. Pakai pakaian yang rapi biar kelihatan ganteng ya. 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 Semoga sukses, Mas. Yo. Pas mulai. Dapat ketiga aja ya. Waalaikumsalam. Waduh, my friend ini. Alhamdulillah baik. Wah, ini anakmu ini. Iya, yang paling ganteng sekampung saya. Iya, iya. Duduk. Silakan duduk. Iya. Dari mana ini ceritanya ini? Dari rumah aja. Iya, iya. Dari anak saya tadi. Bulan atau kemana katanya ketemu dia seperti ini. Iya, iya. Apa ceritanya ini? Tumben benar ini. Datang ke sini. Pantesan 2-3 hari ini ada burung bunyi cepek-cepek. Iya. Jadi gini. Iya, iya. Anak saya ini kan tidak suka. Dapat jodoh dia ini paling ganteng iya. Di kampung saya. Pantesan. Iya. Tapi belum dapat jodoh cerita. Iya. Masuk ke tujuan kami bertiga mau menjodohkan anak kita berdua biar kita berdua dari teman sampai ke desa. Wah, senang benar saya. Iya. Iya, itu Mas ya mudah-mudahan ya kita ini nggak sekedar teman. Kalau kita menjadi besar kan betul. Betul ya.
ini selamat yang dulu itu. Iya, yang kecilnya ingus-ingusan itu. Kan udah mana ingusnya dulu ya. Yang kecil kucing suka sama dia. Iya. Cuma lagi ya kan saya merah di sini. Karena saya ini kan dua ini yang ada di sini. Iya, yang kecil-kecil waktu itu. Iya. Kira-kira yang mana kira-kira ini yang disukain sama Selamat ini? Ya, dia kan sering lewat. Ah, dia suka sama yang pakai itu. Wah, iya, pasti anak saya yang itu memang bagus. Saya setuju kalau sama Selamat. Nanti kita dulu lah ya. Ya. Saya panggil dulu anak saya. Dan ya, jadilah ini ya. Ya. Ini ada teman bapak ini yang datang. Kita ambil dulu kursinya. Dulu kursinya. Duduk sini, duduk. Ya. Ini anak sampai. Iya. Waduh, udah ayu tenang. Cantik ya. Iya, cantik. Ya. Alhamdulillah. Jadi begini. Oh. Kamu ini Selamat ini ya. Suka sama anak saya. Ya, dia ini satu masing-masing bintinya ya. Iya. Kan masa muda kita. Wah, ya. Iya. Iya. Ini siapanya ini? Ini pamannya. Pamannya. Dulu kita masih muda enggak pernah ketemu. Kemudian dia di luar negeri ya. Iya, di Taiwan dia. Ya. Taiwan. Ini dia sengaja pulang dari Taiwan buat temannya melamar. Melamar. Saya setuju. Ya. Kalau Selamat ini dengan anak saya. Ya, setahu saya anak saya ini menurut sama bapak. Tapi begini, saya tanya dulu sama anak saya ini mau apa enggak. Ya yang nikah bukan saya kan. Ya, yang nikah mereka. Ya. Kalau mereka mau ya silakan. Tapi mudah-mudahan banyak maunya karena nurut sama bapaknya. Ya kan? Iya, ya. Mau lah anak saya ini paling ganteng di kampung. Iya, iya. Mau saya dengar bodinya yang seperti. Saya tanya dulu sama anaknya mau apa enggak ya. Kamu mau enggak sama Selamat ini? Enggak, Pak. Kenapa enggak mau? Ada, Pak. Sudah punya pacar? Iya. Kamu ini ganteng mana pacar kamu sama ini? Nah, lihat. Gantengnya kayak gitu. Lihat itu, ada boklang di kepala. Tambah terang masa depanmu coba. Lihat ya. Dia sukses ini. Sukses ya. Kerjanya apa? Sendiri. Ya. Bos. Bos copet? Bukan. Bapaknya. Bapaknya kan bos iya. Copet. Anaknya. Dia ini pewaris saya satu-satunya. Dia tapi ya. Katanya banyak. Gak mau. Kenapa apa gak mau itu? Udah punya pacar. Udah punya pacar. Maksud bapak ini jodohin kamu sama dia itu. Supaya bapak ini sama bapaknya ini itu tambah persaudaraannya tambah baik, tambah bagus ya. Kok kamu tetap gak mau? Kenapa kok gak mau itu? Kamu harus mau. Gak mau pak, gak bisa, gak mau. Ya gimana anaknya gak mau? Tanya sama bapaknya gimana? Gimana anak saya ini? Ya, gimana lagi saya nggak bisa maksa anak saya itu. Dia nggak mau, katanya udah punya cowok. Aduh, anak sini gimana nih? Lambat.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan terus channel kami Suka Jaya TV dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel kami terus berkembang. Suka Jaya TV, sukses, sukses, sukses. Suka Jaya TV, sukses.